makan kawan-kawan. Okay. Terima makan. Kemasa guys, kemasa. Cikgu Simon nanti kentut kamu cium bau. Kamu dengar arahan secara elok. Manilakah? Okey. Dua batang logo, satu simbol. Maksudnya ada 12 simbol. Simbol pertama tidur. Cita-cita kita pada masa lalu. Okay.
Saya sempat pergi, ramai kawan saya, kalau mereka tengok dari IG story atau status saya, pasti kau mereka kawan terbagan. Ada masa. Soalnya, saya sekali mengejar masa-masa saya untuk menjadi seorang guru konseling. Dari sejak saya kerja, sehingga sekarang ada satu cita-cita yang saya sangat-sangat ingin mengejar, yaitu program yang tengok lah. Ada logo kawan tebak, entah lagi yang jual oleh kawan-kawan yang lain. Okey, jadi cita-cita awal saya ingin menjadi seorang juru tebak dalam bidang kawan tebak Ebas. Juru tebak bidang Ebas. Saya bawa kawan-kawan saya pergi merancang di luar negara semua sekali. Sejarah ini adalah satu yang paling saya minat. Sebelum saya menjadi seorang guru, saya ingin melanjutkan pengajian saya dekat UPSI. So, that's all for me. Jadi saya menunjukkan, melambangkan coding yang dibuat dalam sebuah komputer. So, cita-cita saya ingin menjadi seorang programmer. Tapi sekiranya saya tidak akan menjadi seorang programmer, then I will continue my study in economy dan belum menjadi seorang businessman yang berjaya dan terkaya di Indonesia. Jadi logo saya, lepas CCBM, saya akan buka my own clothing brand. Nah, itu saja. Terima kasih. Jangan tidur. Okay, mesti orang fikir kan macam Presiden melambangkan
Itu juga saya senang. Ya, betul. Ya, tak benar tuh, Tok. Oke, kesimpulannya don't give up on your dreams. Keep on pushing yourself to your limits and make sure all those dreams that you plan will be achieved one day. That's all from us. And there's a point, If you want to buy some things, if you want to buy products without looking at the price, you must work hard without looking at the time. Right? So that's all from us. Thank you. Oke, ini saya kena berdiri juga dong. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Oke, saya nak bagi refleksi daripada apa kita di dalam hutan sebentar tadi, petang tadi. Jadi, yang petang tadi di stesen saya, Pigeon Hall dengan Monkey Rap. Oke, bagus, ada tolong-menolong kerjasama. Yang berat tadi orang angkat, yang pendek tadi orang tolaklah ke atas. Sampai semua dapat bergayut. Ada yang pijak pada kawan lah. Tak pernah buat. Saya rasa ramai yang tak pernah. Dan bila telah memilih 36, kita berada di tempat rumah kampung kamu kan, rumah tempat orang ni. Mulut beda, yang nanti baca dan berapa orang. Mulut beda. Pergi taras, nak kaji. Okay. Ini rumah ni. Kita nampak Rumah awak macam mana? Okay.